dapat dikurasikan dari Alam Cipta Negara 2016 peringkat Negeri Selangor. Dan segala hormat ya, bersilakan. Dengan agensi-agensi, wakil-wakil industri, NGO, pihak media, wakil-wakil rakan alam sekitar dan juga wakil daripada Cipta Mall, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dapat berkumpul pada hari ini di Cipta Mall, Aranda Mansara untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2016 peringkat Negeri Selangor. Ribuan terima kasih kepada Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor kerana menjemput saya untuk menyempurnakan perasmian Hari Alam Sekitar Negara 2016 peringkat Negeri Selangor. Seterusnya, di sini saya ingin ucapkan syabas dan tanya kepada Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor di atas inisiatif mengaturkan program pendidikan dan kesedaran alam sekitar dengan kerjasama Kerajaan Negeri Selangor dan juga pihak Cipta Mall. Penganjuran program seperti ini dapat memberi peluang kepada semua orang untuk menghayati akan kepentingan bersama dalam menjaga alam sekitar. Serentak di seluruh negara dengan membawa tema alam sekitar tanggungjawab bersama. Jadi apa yang penting adalah seperti apa yang telah disebut oleh Puan Siti Zaleha, untuk menjaga alam sekitar bukan sahaja tanggungjawab jabatan alam sekitar, bukan sahaja tanggungjawab Kerajaan Negeri Selangor dan juga agensi-agensi ini, tetapi tanggungjawab semua orang. Apa yang penting adalah kalau masyarakat boleh bekerjasama dengan semua agensi-agensi dan juga jabatan-jabatan kerajaan, maka saya rasa sebagai pesan daripada masalah yang boleh berlaku ataupun bakal berlaku dapat ditangani dengan segera. Kursi dengan izin Cleaner Technology serta pengeluaran kursi ke Cleaner Production kerana secara langsung dapat mengurangkan pencemaran terhadap alam sekitar termasuk pemanasan global. Usaha-usaha yang sedemikian juga menjadikan produk yang dihasilkan lebih marketable di pasaran luar negara dan tidak memberi kesan negatif pada alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak kebelakangan ini, kita sering mendengar isu pencemaran sungai yang telah menyebabkan 3 loji rawatan air di Negeri Selangor terpaksa ditutup pada bulan ini. Jadi berikutan pencemaran sungai yang tersebut, kita telah mengambil tindakan tegas termasuk Jabatan Alam Sekitar dan juga Lembaga Urus Air Selangor, juga PBT-PBT yang berkenaan dan juga Pejabat Tanah untuk membawa pesalah-pesalah tersebut ke mahkamah. Daripada orang kampung, bukan di sini tetapi memang di daerah Petaling. Jadi di sana penduduk kampung mengadu ada macam bau busuk, ada nampak air parit hitam sedikit. Jadi pihak PBT iaitu di sebelah Subang Jaya, dia guna drone, dia nampak, dia cari. Lepas itu dapat mengenal pasti sumber pencemaran itu, iaitu satu tampak ataupun premis
recycling yang tidak ada lesen. Jadi dua hari ini semua dah di clear, orang pun dah lari, tetapi tak apa, kita ada camlah siapa orang tersebut. Membawa pesalah itu ataupun mengambil tindakan atas pesalah-pesalah tersebut. Ini hanyalah satu contoh sahaja. Di sini pun kita dapat maklumat daripada orang kampung yang memang mereka ada sedikit maklumat, tetapi mungkin mereka rasa pada masa itu takut nak berdepan. Jadi ini yang penting, saya hanya beri dua contoh, tetapi kita ada banyak lagi contoh-contoh di mana hanya dengan cooperation ataupun kerjasama, smart partnership, semua agensi jabatan dan juga penduduk-penduduk setempat, kita memang akan berjaya untuk menangani isu pencemaran dan juga hutan. Jadi tuan nampak bangga bahawa penduduk-penduduk khasnya dekat Barat Damansara memberi sokongan yang sangat baik untuk program pada pagi ini. Dan adalah harapan saya supaya bukan saja penduduk-penduduk dekat Arah Damansara tetapi di seluruh negeri Selangor, kita boleh mencapai hasrat menjadikan negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang berteraskan pembangunan lestari ataupun sustainable development, lebih-lebih lagi di kalangan generasi muda yang menjadi pewaris alam sekitar negara. Setiap lapisan masyarakat perlu berganding bahu dan membentuk sinergi untuk melindungi alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya ingin sekali lagi merakamkan tahniah, syabas dan terima kasih kepada semua yang telah melibatkan diri dalam menjayakan sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2016, khasnya pihak daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga UPEN Negeri Selangor. Dengan ini saya dengan sukacitanya merasmikan Hari Alam Sekitar Negara 2016 peringkat Negeri Selangor.
Okay, Cik Ibrahim, Ketua Pengarah Jabatan Alutsista Malaysia pada 27 Julai 2016. Rekomendasi gaun melambangkan peneraju pemeliharaan alam sekitar secara lestari untuk menarik segenap lapisan masyarakat.